Natasha Wilona dan Verrell Bramastra sering digosipkan tengah dalam suatu hubungan khusus. Hal ini karena keduanya tampak dekat satu sama lain sampai tidak sungkan untuk menunjukkan kemesraan di depan layar kaca. Penggemar pun berharap Natasha Wilona dan Verrell Bramastra berjodoh di dunia nyata. Kemesraan Natasha dan Verrell baru-baru ini kembali terungkap ke publik. Dari postingan Instagram Story di akun pribadi Verrell Bramastra. Postingan tersebut menampilkan Natasha Wilona yang berada di belakang Verrell Bramastra. Natasha terlihat membawa alat penyukur rambut yang diarahkan ke sekitar tengkuk Verrell Bramastra. Kedekatan mereka berdua tersebut tentunya bisa dijadikan bukti kuat kalau keduanya memang sedang ada hubungan spesial. Namun, baik Natasha Wilona maupun Verrell Bramastra belum mengkonfirmasi hal tersebut. Verrell Bramastra bahkan mengatakan kalau dirinya dan Natasha Wilona hanya rekan kerja dan bersikap profesional. Demikianlah informasi tentang Natasha Wilona dan Verrell Bramastra. Inilah berita yang pertama. Berita yang kedua. YouTuber Verrell Bramastra akhirnya blak-blakan ungkap awal kedekatannya dengan Natasha Wilona. Verrell Bramastra bahkan tak malu-malu lagi membeberkan hal yang membuat dirinya luluh dengan Natasha Wilona. Diungkapkan Verrell Bramastra, ada sikap Natasha Wilona yang membuatnya berdecak kagum. Hal itu diungkapkan Verrell Bramastra di hadapan ibunya. Hal itu terekam dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya. Mulanya ibu Natasha Wilona mengungkapkan soal kepada ibu Verrell Bramastra yang sempat curiga dengan kedekatan Verrell Bramastra dengan Natasha Wilona. Ibu Natasha lantas bertanya langsung perihal hubungan yang sebenarnya antara Verrell dan Natasha. Seperti yang diketahui, Natasha dan Verrell sudah lama dikabarkan dekat. Meski banyak yang menduga mereka telah menjalin hubungan spesial, namun baik Verrell maupun Natasha belum memberikan konfirmasi terkait hubungan mereka. Kendati demikian, banyak warganet yang merasa senang dan mendukung hubungan mereka.